Assalamualaikum, dulur Soundman Indonesia. Bagaimana dulur? Selalu sehat, gih, dan selalu semangat. Nah, ini saya update terus ya perkembangan dari BSK Audio Kediri, bengkel Sound Deso. Ini sedang proses pengerjaan. Ini sudah mulai merakit box subwoofernya dulur ya, yang 1x18 box single. Kira-kira nanti bikin apa dulur? Silakan yang mau berkomentar, silakan yang mau menebak ini nanti bikin apa. Ini sudah mulai dirakit. Ukurannya sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Kalau mungkin dulur yang tidak nyimak, oke, saya sampaikan lagi ukurannya 100x80x60. Nah, kurang lebihnya segitu ukurannya. Untuk modelnya silahkan dulur-dulur menebak sendiri. Masih dirahasiakan supaya dulur-dulur tambah penasaran. Jangan lupa dulur support terus channel ini guys dengan like dan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya biar dulur-dulur selalu bisa mendapatkan notifikasi untuk update terus video terbaru dari BSK Audio Kediri, Budi Santoso Kediri Channel. Senyum ya rakit tok mas, pakai masker kok suruh senyum dulur ya. Ini sudah mulai proses merakit box subwoofernya dulur. Request besok replas balape. Gimana mas? Lo lah itu kok neng oke. Selain tikung nenggung. Replas balap ini kyo. Iyo. Entek piye to, ditukokne akeh kok entek. Engko tak golekne. Hei, kuwi si apik kok wis ganti to. Itu masih bagus, Mas. Ya Allah. Hitam, Mas. Hitam biaya kuwi sampe entek iki ne, Mas. Ini masih bagus. Kurang balap iki, Guys, wis. Ya Allah, cek koyo ngono kepike kok. Sampe entek iku. Anu, setelan balap. Pirane? Kabune tambah ono. Mau mbok kira entek ya. Ambilkan ya. Ayo. Telu masuk kurang iki, kayak telu langsung. Eh, muni entek sapa muni entek mang. Sembarang kita kok sik to. Didik-didik muni entek nyo. Monggo. Tok ae. Yang sudah kita potong ya dulur, triplek-tripleknya yang sudah kita potong untuk kebutuhan kita merakit box. Nanti tinggal ambil satu persatu sesuai kebutuhan kita. Ini sudah ada untuk sekat tengah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ini sudah ada untuk sekat-sekat yang kecil-kecilnya ini dulur. Nah, mungkin dulur-dulur penasaran, sudah kita potong-potong dan kita taruh di sini. Ini box yang sudah hampir jadi. Untuk mentahannya ya mungkin sekitar 70% ya. Untuk mentahannya ini kurang lebih 70% sudah jadi. Nah, kalau untuk midnya ini masih kita mau evaluasi lagi. Nanti kita mau tuning lagi sambil menunggu hornnya jadi. Karena ini masih menunggu horn. Hornnya belum jadi ya dulur, masih proses produksi.
Nanti setelah ornya jadi baru kita bikinkan sekatnya yang buat tweeternya. Nah, ini sementara segitu aja dulu dulur nggih, sambil menunggu ornya jadi. Alek mengilek. Ini dulur, planar kita masih proses pengamplasan dasar. Seperti ini ya dulur, cara merakit box itu caranya seperti ini ya. Langkah awalnya kita rakit dulu ya, membentuk seperti ini kurang lebih kayak huruf L atau huruf U ya, seperti ini. Pokoknya ya saya ngatakannya ini samping satu, atas bawah dan belakang. Nah, saya menyebutnya seperti itu ya dulur. Anggaplah box ini nanti berdiri, ataupun katakanlah box ini secara horizontal saja. Jadi langkah kerja kita merakit sebuah box itu prosesnya seperti ini dulu. Nah, nanti depan belakang, bawah, samping, kanan, kiri. Setelah itu baru kita mainkan sekat-sekat dalamnya apa. Setelah selesai semuanya, baru yang terakhir adalah kita tutup. Nah, jadi memudahkan kita ya. Nah, kalau seperti ini tidak dibikin handle dulu tidak masalah, handlenya nanti menyusul bisa. Yang penting pokoknya yang sebelah sini, yang sebelah sininya jangan ditutup dulu, karena tidak bisa nanti mempermainkan yang di dalam karena sudah ditutup. Kurang lebih langkahnya seperti itu gitu lor, cara kita ngerakit box speaker. Mas, kenapa tidak pakai sekrup? Nah, ini mungkin jawaban saya sederhana sekali. Sekrup, bukan saya tidak mampu beli sekrup, banyak sekali sekrup, sekrup baja ya. Cuma saya ya pakai paku saja sudah cukup lah menurut saya. Ya walaupun kita cuma pakai paku, yang penting pengeleman kita bagus. Kita juga tidak beli dengan lem, dan kita juga bagus dalam pendempulan ya. Wes, insya Allah dijamin aman terkendali. Bertahun-tahun saya bikin box, kayaknya saya terlalu pakai paku ya. Pernah juga sih pakai sekrup, paling ya beberapa biji saja untuk nambah-nambahi saja. Itu pun karena request dari yang pesen dulu. Ya istilahnya itu gugur nih kewajiban. Jadi saya kasih sekrup lah secukupnya. Tapi saya selama ini pakai paku saja kok. Alhamdulillah ya sudah aman terkendali. Ya silakan dulu-dulu kalau mau pakai sekrup biar lebih kuat, silahkan monggo. Kalau menurut saya paku saja, selama pengelemannya bagus sudah kuat dan tahan lama. Kita interogasi dulur krunya. Mas Agung. Ya. Bocorannya dong mas, ini bikin box apa mas? Rahasia bengkel ini. Waduh, rahasia. Lah kok rahasia toh mas? Tunggu saja tanggal mainnya. Waduh, tunggu saja tanggal mainnya dulur. Kalau ini sudah jelas mas, yang untuk low nya box planar. Kalau yang subwoofernya ini loh mas, ini dulur-dulur banyak yang penasaran mas. Kalau dikasih tahu nanti tidak surprise. Oh tidak surprise. Oh ini mau bikin surprise dulur ya, ceritanya. Yang utama lagi kandang garut. Mas ini kan boxnya ukurannya 100x80. Ini pasti dulur-dulur bertanya-tanya, boxnya nanti vertikal atau horizontal? Apa rahasia mas? Rahasia. Hah? Rahasia juga. Waduh, waduh, mohon dimaklumi gitu lor, masih dibuat rahasia ini sama kru PSK. Belum mau ngasih bocoran. Ini masih jadi rahasia gitu lor, boxnya nanti horizontal atau vertikal. Nah ini masih rahasia perusahaan. Yang jelas boxnya single dengan ukuran yang saya sampaikan tadi, 100x80x60. Entah horizontal, entah vertikal, ditunggu saja update video dari BSK Audio Kediri. Support terus nggih dulur. Nah, support terus, nanti kita kasih bocorannya. Like sebanyaknya di video ini nggih dulur. Nanti kita kasih bocoran, kita bikin box apa untuk subwoofernya. Like sebanyak-banyaknya nggih, dan subscribe bagi yang belum. Matur suwun. Like video ini sebanyak-banyaknya gitu lor. Nanti kita akan review box kita pakai apa. Kita kasih bocoran untuk box subwoofer kita pakai apa. Sarannya dulu-dulu kasih like sebanyak-banyaknya, dan support channel ini dengan share dan subscribe bagi yang belum gitu lor. Matur suwun. Sami-sami.
Ini planar kita nggih dulur, buat 15 kali 2. Ya, sudah berapa persen ya? Kurang lebih ya 70% ya dulur ya. Ini masih belum selesai, ini cuma mentahan saja. Nah, ini handle-nya kita handmade sendiri. Oh iya, Mas. Malnya handle kemarin taruh di mana, Mas? Itu saya tinggalkan itu. Oke. Oh iya, dulur-dulur mungkin penasaran cara bikin handle-nya seperti apa. Nah, ini saya kasih sedikit tips atau mungkin tutorial nggih dulur cara bikin handle. Nah. Ini loh dulur cara bikin handle-nya. Nah, kita bikin cetakannya atau malnya dari kertas seperti ini. Ya, dari sampul buku atau dari buku gambar yang pokoknya agak keras ya. Jangan dari karton yang tebel ya. Kalau karton kan agak susah ya, kertas karton cuma yang agak tipis seperti ini. Ini saya pakai dari bekas kardusnya Sound Queen, atau silakan pakai apa, sampulnya buku adiknya atau anaknya juga bisa dipakai, atau dulur yang mungkin masih sekolah sampul bukunya bisa dipakai gitu lur, yang bekas-bekas buat bikin seperti ini, atau bikin dari plastik yang agak keras. Kalau orang Kediri bilang itu atom, dari atom ya, asal bisa digunting ya silahkan, atau dari plat silahkan buat malnya. Kalau saya paling enak pakai kertas seperti ini. Nah, seperti ini dulur. Jadi kita bikin dulu, kita tekuk seperti ini sebelumnya ya, kotak ya, terus kita bikin bulatan seperti ini. Terus titik tengahnya kita ukur ya, kita garis seperti ini. Titik tengahnya ini kita kasih lubang, kita gunting saja. Nah, nanti kan kita ukur boxnya, tengahnya di mana. Nah, nanti kita titik tengahnya itu harus ada di dalam lubang ini. Nah, jadi kita garis, terus kita gambar, dan kita lubangi pakai jigsaw. Ya wes, seperti itu dulur, caranya sangat mudah sekali. Dan dulur-dulur juga pengen custom model handle-nya, silahkan, mau model kupu-kupu, mau model Batman, mau model apapun bisa. Yang penting suka-suka dulur-dulur. Ya, semoga bermanfaat gitu dulur, sedikit tips ya. Alan deso, tapi kuat dan tahan lama handle seperti ini. Dan yang jelas lebih murah daripada kita beli handle besi ataupun yang plastik, malah gampang patah. Los kan Mas, lemnya Mas. Bakule sik buka nggih. Oh, balap tenan iki. Mas, kenapa enggak pakai lem yang seperti botol saus itu, Mas? Lem yang mahal. Kesuwen, Mas. Kesuwen. Tetap melotot. Oh, tetap melotot. Lebih tepatnya mungkin terlalu mahal, Mas. Sama ini hoak toh. Paling alasannya kemahalan, iya, Mas. Itu sedikit alasan itu. Ya, itu kan pilihan dulur ya. Bagi saya pakai lem kayu saja sudah lebih dari cukup nggih. Asalkan kita pengelemannya benar dan kita ndak ragu-ragu kasih lemnya. Artinya kita ndak pelit-pelit kasih lemnya, itu sudah sangat kuat. Jadi buat dulur-dulur yang beli lem yang bagus, yang botolan itu kayak botol saus itu, ya silakan monggo. Yang jelas kan lebih mahal dan ya, tentu saja kualitasnya lebih bagus. Tapi kalau mungkin pakai lem kayu saja sudah cukup ya, kenapa tidak? Tentengnya, tentengnya. Jangan sudah weh. Tolong. Mulai sampai lah aku semuanya. Mulai yang gagal lah. Kau sampai api ya tinggi nguli apa bendang elek dong Mas? Bendang diwene dong Mas? Iya no. Ini salah satu trik. Singgungnya omblok nih Mas, raru pokal Susan. Ada kru yang satu di belakang dulur, kayaknya lagi makan sapi ini. Kita grebek dulur. Kru yang satunya ada di belakang, kayaknya lagi makan sapi. Kita grebek dulur, sekalian dulur biar tahu belakang rumah saya itu seperti apa. Wow, ini dulur, kru yang satunya.
ngombeni sapi ternyata. Ngombeni sapi pakai kaos BSK. Yo, kaos BSK mungkin ngombeni sapi. Lah bendang rusak, bendang elek. Multifungsi. Aduh, nggih ngarep barang kok se. Nggih ngombeni sapi dulur kok se. Nah, itu tadi saudara gitu lur, saudara sepupu yang kebetulan punya kandang sapinya ikut di sini. Jadi di belakang rumah ini ada lahan kosong dibuat kandang sapi. Dibuat kandang sapi gitu lur, di belakang rumah ini kan ada lahan kosong dibuat kandang sapi bersama. Jadi orang tua saya ada ya juga open sapi dan mas saya itu yang sepupu sama Pak Lek saya juga ada kandang di belakang. Jadi nunut di sini jadi satu, kandangnya di sini. Saya dulu juga ngarit dulur wong desa, apalagi saya dulu waktu sekolah juga sambil ngarit ya. Jadi SMP yang paling berkesan itu malah di STM-nya waktu saya STM. Jadi saya STM dulu itu ngarit pagi, STM saya kan masuk siang. Kalau STM saya dulu kan lokalnya kan gantian sama Madrasah Aliyah sama SMP sama SD. Jadi kan satu yayasan di Kediri. Masuknya siang STM. Saya dulu jurusannya listrik ya. Di STM listrik saya itu pagi itu ngarit dulu. Ngarit, pulang ngarit tuh ya cangkruk-cangkruk di emperan, main gitar dan sebagainya sama tetangga depan rumah ini, sama teman-teman. Terus jam 11:30 tuh saya berangkat sekolah. Ngontel dulur, jadi naik sepeda ontel. Naik sepeda ontel 11:30 berangkat, panas-panas kentang-kentang itu dulur. Keringatnya sak jagung-jagung sampai sekolahan itu panas, kurang lebih ya sampai sekolahan sekitar ya jam 12:15 atau sampai 12:30 lah, kurang lebih perjalanannya 45 sampai 1 jam. Karena ya lumayan jauh juga apalagi ngontel. Sampai sekolahan itu yang susahnya itu dulur. Sudah panas. Jam pelajaran pertama itu kok ya ndelalah dulur. Pelajaran yang menjadi momok ya dulu, salah satunya kayak matematika itu yang bikin pusing sekali. Waktu itu ada cerita lucu gitu lho, jam pelajaran pertama, pelajaran yang paling menjadi momok, bukan hanya saya, mungkin kebanyakan teman-teman STM itu pasti momoknya itu matematika. Yaitu pas gurunya, sebenarnya gurunya itu sabar, sabar sekali sebenarnya. Saya ingat sekali itu Bapak siapa ya dulu namanya, saya ingat tapi saya enggak saya sebutkan. Nah itu saya kan ngantuk sekali, saya bangkunya di belakang ngantuk ya maklum gitu lho, namanya juga cah desa. Oh ya pagi ngarit sudah capek, terus berangkat sekolah ngontel lagi. Sampai sekolahan pelajaran pertamanya matematika, momok lagi, bikin ngantuk sekali. Terus ketiduran, terus tiba-tiba saya langsung kaget itu, saya dilempar gosok sama pak guru. Wes teman-teman pada mbuyak itu dulur bersorak-sorak itu, woy gak hanya kelempar gosok ya pasti disuruh maju mengerjakan soal. Wes akhirnya ya wes mumet itu dulur, sudah enggak tahu tadi yang dijelaskan apa karena tidur terus dilempar gosok. Aduh suka dukanya dulur, namanya juga cah desa nggih. Tapi ya alhamdulillah barokah daripada belajar, kita hormat pada guru, kita patuh pada guru, ya alhamdulillah kita bisa bermanfaat ilmu kita setelahnya. Walaupun secara akademis ya kita tidak pinter-pinter amat, bisa dikatakan ya biasa-biasa saja, tapi alhamdulillah kita dikasih sama Allah keterampilan, ya alhamdulillah dalam dunia sound system seperti ini bisa untuk mencari rezeki, alhamdulillah.
kasih ya dulur-dulur yang sudah menonton video ini. Tetap semangat ya dulur-dulur, tetap semangat, selalu berusaha, tetap bekerja optimis, pokoknya yang terbaik buat dulur-dulur. Ya, lanjutkan aktivitasnya apapun itu pekerjaannya, yang berhobi sound system lanjutkan hobinya ya dulur, tetap semangat belajar terus, semoga terwujud cita-citanya. Terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Tetap semangat. Salam audio, salam desa, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora horek. Penting warek. Wah, penting warek ya.